ketemu orang yang aku kenal. Wah, anak desa pakai main ke pantai segala. Nangis lagi, lebay. Ih, terharu ya? Bukan gitu, Kak. Aku tuh tersesat, kehilangan Mama. Banget sih, duduk sini dulu yuk. Okay. Yaudah ya, Ma. Mau main pasir-pasiran di yang di deket ombak ya, Ma? Huh? Iya, Sya. Tapi jangan ke tengah-tengah ya. Mama soalnya nggak nungguin nih. Oke, okay, Ma. Marsha di deket sini aja ya. Oke. Okay. Pakai kebelet lagi. Aduh, Marsha di sana sendirian lagi. Ya. Mama, kamu jangan ke air dulu ya. Mama mau ke toilet bentar. Apa, Ma? Lah jangan. Sa, bentar ya. Iya, iya, Ma. Udah deh, lanjut main aja. Kebelet. A few moments later. Mama di mana sih? Ma, Mama, Ma, huh? Mama, Ma, Mama, Mama, Mama. Aku cari di mana ya? Siapa sih itu, Gi? Yang nangis di tempat wisata. Gangguin kita lagi bikin video aja. Nah iya. Gi. Tapi kok kayak kenal ya? Kayak... Marsha! Nah, tapi kok dia sendirian di sini terus nangis. Kenapa ya, Gi? Lah iya tuh, Nat. Yuk kita samperin. Yaudah, yuk. Yuk. Marsha! Suara Mama? Hah? Syah? Hah? Kak Anggi karena dia? Alhamdulillah, aku ketemu orang yang aku kenal. Wah, anak desa pakai main ke pantai segala. Nangis lagi, lebay. Ih, terharu ya? Bukan gitu, Kak. Aku tuh tersesat, kehilangan Mama. Aku ikut ke kanebing ya. Kan kita kan sama-sama dari desa. Iya sih, sama-sama dari desa. Tapi kamu tuh nggak selevel sama kita. Ya nggak, Gi? Sabar. Aku ada ide nih. Gimana kalau kita usilin Marsha sebelum kita kasih nebeng dia? Gimana nih, Kak Nat? Boleh nggak nebengnya kalau nggak nyariin Mama? Boleh, Sya. Yes, sih. Tapi... Wah, tapi apa, Kak? Tapi ada syaratnya. Kamu harus turutin perintah dari kita. Jadi Kak Nat asalkan boleh nebeng sama cariin Mama. Oke. Lah, nih kamu beliin aku minuman di warung sebelah sana tuh. Yang dingin ya. Ya iya, Kak. Nih uangnya. Lumayan kita nggak jadi jalan jauh ya. Iya.
Kak Nat, ini minumannya. Loh, kok nggak dingin sih? Oh, no. Bagi gantinya, kamu harus pijitin aku. Oh. Ya mau gimana lagi, Kak? Di sana nggak ada. Ya udah, cepetan pijitin aku. Oh. Gantian, yang sini belum. Gih, gantian apa? Ntar. Nah, udah selesai kan? Sekarang kamu ambilin ranting-ranting ini biar pantainya gak kotor. Iya ya, Pak. Mama kemana sih? Kok ninggalin aku? Enggak ada. Ngapain dia di situ? Ngapain kamu di sini? Ih, mama cariin di sana, kamu enggak ada. Mama ninggalin kemana sih? Loh, tadi kan mama udah bilang sama kamu, sama mama pikir kamu udah denger. Masa sih, Ma? Ah. Aduh, pakai kebelet lagi. Duh, masa di sana sendirian lagi. Yaudah deh, lanjut main aja. Oh, tadi tuh, Ma. Iya, mama pikir kamu udah denger, Sya. Tapi ngapain kamu ambilin ranting, Sya? Tadi aku ketemu Mbak Nadia sama Mbak Ami. Tadi Marsha mau minta tolong. Mau nebeng atau bantu cariin Mama. Nah, terus? Terus aku disuruh-suruh agar bisa nebeng. Hah? Nadia sama Anggi kok nggak berubah sih, Sya? Sebenarnya bagus sih, Sya, bersihin sampah di pantai itu, tapi harus keikhlasan sendiri biar pantainya bersih. Tapi kalau disuruh-suruh mereka, aduh, gimana? Gawat, Gi. Kalau Mama Marsha mau melin kita, gimana, Gi? Nadia, Anggi, gimana tuh? Mau ganti baju, Mbak? Mau main ombak di pantai? Sini bentar. Aku minta tolong ya. Jangan usirin anak kecil. Apalagi yang kayak Marsha lagi kebingungan gini. Kok nggak kalian tolong sih, malah kalian usilin. Maaf ya, Mbak. Sebenarnya mau kita tolongin, tapi Marsha lucu sih. Jadi kita usilin dulu. Sekali lagi minta maaf ya, Mbak. Aku juga minta maaf ya, Mbak. Maaf, maaf. Ya udah, kalau aku sih maafin. Maafin gak sih ya? Ya udah, Marsha juga udah maafin. Tapi sebagai gantinya, kalian sama nih kayak Marsha, bersihin tuh ranting-ranting biar pantainya bersih. Taruh di tempat sampah. Bersihin.